Okey, kita ada siapa? Abang Samsul. Mu panggil abang. Aku panggil uncle dah. Abang? Abang ke uncle ni? Uncle dengan dia kecil. Kau sampai hati. Oh, tak nak bagi tahu. Daripada panggil uncle, baik panggil aku atuk. Alah, tak ada memang betul lah. Abang lah. Abang lah. Nampak lofa panggil aku abang. Aduh. Tak ada kenal daripada kecil je lain. Okey, tak apalah. Sebenarnya, abang datang ke sini untuk mempromosikan Malaysia ngaji pada 29 Juni dekat Masjid Besi Putrajaya. Tarikhnya itu esok 24 hari bulan. Okey, mari saya nak kongsikan sikit tu. Malaysia ngaji ni. Malaysia ngaji ni hashtag Malaysia ngaji, di mana kita dia macam konsep dia Quran Hour, okay. Quran Hour ataupun Earth Hour. Earth Hour ni satu jam ataupun satu jam kita akan tutup switch dan kita akan bergelap untuk menyelamatkan dunia. Yeah. Tetapi sekarang ini untuk Malaysia ngaji ini, kita mengajak semua orang, tak kira dia tu pandai mengaji ke tak pandai mengaji ke, dia boleh tengok Quran saja, dengar saja ke apa yang dia buat, dia ambil gambar dan dia hashtag, dia masuk dalam Facebook ke, dia masuk dalam Twitter ke, dia masuk dalam Instagram ke, hashtag Malaysia ngaji. Bukan untuk riak, bukan untuk takbur, bukan untuk tunjukkan bahawa dia ni orang kata pandai mengaji apa tidak, tetapi kita nak menyahut seruan supaya kita dekat dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah panduan untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Dan di kat sini dia kata satu jam satu juta orang berinteraksi dengan Al-Quran serentak, membentuk gelombang. Ini maknanya ngaji dan tadabur Al-Quran. Kalau siapa boleh, dia tadabur ni maksudnya dia baca tafsir. Kalau dia ambil Quran tafsir, dekat Quran yang ada bacaan Al-Quran biasa, dekat bawah tu dia ada maksud dia. Dia tak pandai baca. Contoh ni dia nak baca. Baca Fatihah pun dia tak pandai. Di nas si. Dia tak pandai baca. Maka dia baca yang maksud dia. Baca maksud dia. Apakah tafsir yang dikatakan. Dan juga Malaysia mengaji ini juga bukan sahaja di Malaysia. Okey, saya bukanlah ikon untuk rumah ngaji ini. Ikon rumah ngaji ini adalah yang berbahagia. Dia Datuk Dr. Roshamno. Okey. Dia dapat doktor entah. Dan dia pula sekarang ini berada di Makkatul Mukarramah. Dan serentak Malaysia mengaji ini di seluruh dunia, iaitu di 10 negara termasuk Malaysia. Di antaranya di Makkah bersama dengan Datuk Rosham. Dan Datuk Rosham akan mengaji di sana. Dan anda boleh saksikan secara live besok di Astro Oasis. Betul ke saya cakap? Betul. Astro Oasis. 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 Ataupun di My HD dan juga di Makkah, Datuk Rosham akan mengaji bersama dengan yang berhormat Datuk Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Ashraf Wajdi. Selain dari Makkatul Mukarramah, di Australia juga ada, di UK juga ada, di Amerika juga ada, di Turki juga ada, di Egypt juga ada, di Arab Saudi saya dah sebut tadi, di Indonesia, di Brunei dan juga di Singapura. Ustaz Samsul. Uncle Samsul, kita orang dengar. Uncle Samsul berguru pada tiga orang untuk berguru dengan tiga orang ustaz. Tiga orang ustaz untuk belajar Al-Quran. Okey, bagaimana kita nak belajar ini sebenarnya datangnya daripada diri kita sendiri. Kita kena tanya diri kita, kita ni pandai ke tak pandai? Apabila kita rasakan bahawa kita tak pandai, saya memang orang yang jahil, dah jahil, fakir pula tu, dahlah fakir orang kata, ya Allah ya Rabbi, orang kata orang pendosa lah. Maka apabila kita nak dekat dengan agama ini, benda yang pertama kita kena buat adalah ikhra, baca. Apabila baca, kita tak pandai baca, saya belajar dengan seorang guru, itu nak belajar, mula-mulanya nak belajar berguru dengan nak baca Quran. Kemudian apabila kita dah merasakan kita dah mula pandai baca Quran, kita sebenarnya ilmu ini banyak, ilmu Allah ni tak ada putus, terlalu luas. Maka selepas kita dah pandai baca, kita nak bertaranum, nak betulkan makhraj huruf kita, okey, dan juga kita nak bertanum berlagu sedikit. Contohnya kata kita nak ambil lagu daripada Syekh Mahir Makuli, baca Fatihah, alhamdulillahirabbilalamin, ain. Dan kemudian bila kita dah baca dan kita dah berlagu, bertaranum, dan kemudian ada kita ni, memang kita dah Islam daripada kecil, mak bapak kita Islam, kita pun Islam, tetapi kita ni faham ke tidak kita ni Islam ni apa? Apa yang kita bacakan? Betul. Dalam sembahyang apa yang kita baca, kita faham ke tidak? Betul. Dan kemudian bila kita nak faham, kita kena cari guru. Betul. Kena ada cikgu. Okey, bila dah cari guru, itulah guru yang pertama saya berguru dengan Ustaz Nafiah Sarani, kedua dengan Ustaz Muhammad Tirmizi Abdul Rahman, dan ketiga saya tadabbur tafsir dengan Ustaz Muhammad Rodi Berjam.
Dan apabila kita faham, barulah kita tahu, ya Allah, ya Rabbi, Islam ini indah, Islam ini mudah. Dan sebenarnya tidak ada satu pun agama yang di dunia ini ataupun agama yang menyuruh kita buat jahat ataupun menyalahkan orang lain. Islam ini cukup solid, indah, manis dan very very easy. Tercengang dia. Terdiam nampak dia lompat. Terus terdiam. I suka dengan macam ni. Okay.